Kepadaan. Angin Februari meraung di luar. Rumah-rumah perahu melawan dingin. Tak ada tingkap terbuka lebar. Suhu pun masih malu menghangat. Cuaca tak cukup ekstrim kali ini. Kanal masih mengalirkan kesibukan. Kapal hop on hop off mengantar wisatawan mendulang kisah, mengabadikan waktu dalam kamera dan ingatan. Katakan padaku, Anne, apakah dulu angin Februari yang sama menusuk tulangmu juga di pavilion rahasia di Pisenggrah itu? Perang tak pernah menghadiahkan senyum. Digiringnya hidup layak pada hari-hari suram, persediaan makanan yang dibeli diam-diam, dan mantel kekecilan mesti terus dikenakan. Bukankah kau tak pernah minta dilahirkan jadi Yahudi, Anne? Impianmu bukan sebagai pelarian buruan Jerman. Tapi, Anne, kata-katamu tabah menggurat buku harian. Bayang-bayang harapan hidup lebih baik setelah perang berganti rupa. Jadi tubuh yang kaku, lingkaran mata menghitam, kulit pucat rindu matahari. Kau bahkan harus cemburu pada angin yang menempel di mata Eli atau Kopus. Meski kedatangannya mengabarkan perkembangan terbaru dunia di luar sana. Hari-harimu adalah menggosok kacang busuk, mengirit mentega, membunuh kesepian dengan mencintai pelajaran steno dan mitologi Yunani. Setelah jadwal makan selesai, menuju meja tempatmu tidur adalah siksa tambahan. Tak boleh berceloteh, harus mengatur langkah, berbagi ruang pribadi sekadar membasuh diri. Berapa banyak malam kau didera ketakutan setiap suara bom dan senapan berdentam. Angin Februari masih meraung di luar, Anne. Orang-orang mengantre untuk melongok jejakmu di masa lalu. Perang memang usai. Tapi ketabahan serupa cuaca. Kadangkala harus tetap ada. Sekalipun manusia tak menghendaki beberapa peristiwa. 2018-2019.